Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya di dapur Rosmarni. Oke teman-teman, hari ini saya mau membuat salad yang sangat sederhana, tapi rasanya cukup mantap. Bahan-bahannya apa aja? Ini dia. Di sini saya pakai ayam ya. Ini ayam dadanya yang sudah direbus sebentar kemudian dipanggang di pan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Telur rebus 3 butir, avokado, timun, lemon, jagung, dan ini adalah saus plum, parsley yang bubuk, merica hitam atau lada hitam, garam ya, garam. Oke, bahan-bahan cuma itu saja. Jadi saya akan berikan namanya avocado chicken salad atau bahasa Indonesia avocado salad ayam. Oke, kita akan mulai membuatnya. Pertama ini ayam kita suwir. Oke teman-teman, ini sudah saya suwir. Ini ayamnya harus buang kulit ya teman-teman. Oke, ini udah halus. Jagungnya ini udah saya rebus ya teman-teman. Udah direbus, baru dipotong seperti ini. Jagungnya kita hancurkan. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan potong alpukat. Avokadonya terserah ya mau berapa biji. Kalau suka makan avokado ya boleh kasih banyak. Sebenarnya avokado ini buah yang bagus, maksudnya baik untuk kesehatan. Oke, ini saya sudah potong, jangan terlalu tebal. Kemudian saya akan kasih timun. Kita buang bijinya karena kita nggak pakai. Oke, ini kita masukin semua alpukat, timun, jagung, ayam. Dan teman-teman, kalau kita ada bacon ya atau smoked beef atau smoked chicken juga boleh. Ini kebetulan saya ada smoked chicken, jadi saya akan masukkan sedikit smoked chicken. Ini opsional aja, apa yang ada saja ya teman-teman. Ini smoked chickennya sudah saya bakar sebentar untuk menambah taste-nya aja. Oke, ini smoked chickennya. Oke, seperti ini. Ya, sekarang kita akan buat salad sausnya. Ini lemon kita bagi 2 bagian, kemudian kita peras airnya. Ini kalau ada alatnya yang untuk peras lebih bagus, karena saya tidak ada, ya saya pakai tangan saja. Oke, seperti ini. Ini ada bijinya, kita angkat-angkat. Ini saya akan berikan sedikit olive oil. Oke, saya kasih 1 sendok. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Kita kasih bubuk lada hitam. Kalau nggak ada black pepper, kita pakai lada biasa juga boleh. Oke, ini harum sekali teman-teman. Bagi yang mau rasa manis sedikit, boleh tambahkan gula putih. Tapi ini opsional, mau juga boleh, nggak juga boleh. Saya tambahkan sedikit lada. Good.
Tes. Ini sudah enak. Ini kan kita siramkan. Iya, saya akan tambahkan sedikit saus plum. Saus plum juga ada rasa asamnya ya. Akan tambahkan sedikit daun parsley. Ini kita akan aduk sampai rata. Kita diamkan sebentar. Oke teman-teman, ini sudah siap. Enak sekali. Wow, apokatnya mantap. Oke teman-teman, inilah chicken avocado salad. Rasanya sangat mantap. Kalau teman-teman menyukai video ini, mohon di like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di menu selanjutnya. Dadah!